kita boleh check dia punya kesahihan. Itu je perkara nikah dia. Okey. Terlebih dahulu, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada pihak Universitia kerana sudi menjemput saya pada petang ini untuk sesi perkongsian. Nampak slide eh? Boleh nampak ke? Nampak, Doktor. Okey. Boleh. Nampak, okay. Nampak. Nampak, alhamdulillah. Okey. Pertama sekali, ayah kita tak mau baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bakiyamuddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Mustaqim. Surah Al-Lazim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wa syahli salih wa sallam bi wahdul maqlatan lisani yafqahul amin ya rabbal amin. Okey, alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berjumpa dengan tuan-puan, anak-anak didik sekalian. Okey, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Rusia kerana sedia menyambut saya, dan saya rasa saya perlu buat sedikit pembetulan kat sini. Saya masih belum gelar doktor. Saya ongoing ataupun to be doktor insya-Allah pada tahun ni. Saya perlu jelaskan tu je. Okey. Hari ini saya insya-Allah ingin berkongsi dengan pihak tuan-puan adik-adik pelajar sekalian berkenaan dengan asas penggunaan Mendeley, iaitu sebagai salah satu aplikasi petikan dan bibliografi. Okey. Sebelum lebih lanjut, saya kenalkan diri saya, Muhammad Daniel bin Romi. Saya merupakan salah seorang staf yang agak baru di sini di Politeknik Sultan Ridsyah. Ditempatkan di Jabatan Matematik dan sekarang masih melanjutkan pelajaran bersama kita punya moderator iaitu Dr. Hidayah. Amin, insyaAllah. Okey. Buat sesi pengenalan, saya ingin menjelaskan beberapa istilah berkenaan petikan dan bibliografi. Mungkin ada di antara kita yang masih belum orang kata kenal petikan tu macam mana, bibliografi macam mana. Jadi saya buatkan di sini satu. Okey, petikan versus bibliografi. Okey, petikan, kalau yang pihak tuan-tuan boleh tengok di sebelah kiri saya ada satu macam bentuk karangan dan ada saya yang saya highlightkan. Okey, yang highlightkan tu yang nama-nama orang dan tahun itulah dikenali sebagai petikan rujukan. Maksudnya di sini kita buat macam ni, kita nak bersandarkan pada sesiapa, pada seseorang. Bukan kita cakap tapi orang lain yang cakap. Jadi bab kata saya punya salah seorang mentor lah, dia cakap kita bukan pakar, jadi kita memerlukan seorang yang pakar untuk menyatakan pendapat kita. Seterusnya, apa itu bibliografi? Yang ini saya percaya ramai di antara kita yang tahu apa itu bibliografi. Kalau biasa tengoklah, benda ni biasa ada di belakang. Kalau buka buku tu belakang sekali. Biasa kan, kita tengok. Jadi, yang ini saya tak perlu terangkan lebih lanjut sebab biasa orang tengok benda komen. Apa yang saya nak cuba ajarkan pada hari ini, saya nak cuba kongsikan pada hari ini. Okey. Pada zaman 10 tahun lepas waktu saya buat ijazah, 5 tahun lepas saya buat master, petikan tu yang saya highlight tu, saya perlu type satu persatu bersama dengan bibliografi. Okey, kalau 10 petikan, insya-Allah boleh buat lagi. Kalau 30 petikan, dah mungkin agak sukar bersama bibliografi. Kalau anda kata, kalau dah 100 petikan, macam mana kita nak buat? Memang benda tu makan masa lah kan. Pengalaman saya waktu buat master, anggaran lebih kurang mungkin sebulan lebih untuk selesaikan petikan dan bibliografi. Kenapa? Sebab perlu membuat secara manual. Saya tekankan sekali, kenapa? Sebab kita perlu buat secara manual. Maksud dia bibliografi ni kena tulis satu persatu, type satu-satu dia punya nama, dia punya tajuk, dia punya di mana conference dia, dia punya alamat internet dia kat mana, semua satu persatu. Tapi alhamdulillah pada masa sekarang semua benda tu telah dipermudahkan. Okey, dengan adanya tu saya keluarkan adanya Mendeley. Okey. Banyak lagi aplikasi yang boleh guna, tapi untuk hari ini kita punya fokus adalah Mendeley. Okey, saya boleh sebut satu Mendeley, satu lagi biasa orang pakai EndNote ataupun tapi yang kebiasaan orang pakai adalah Mendeley lah. Sebab apa? Salah satu faktor dia merupakan open source. Presiden terbuka, free. Okey.
Sebelum saya teruskan, saya ingin bagi tahu saya punya sesi saya bahagi pada dua. Satu kepada teori saja, slide, dan sesi kedua saya akan buat pada demonstrasi daripada download, install dan sehingga akhir sekali kita macam mana nak pakai benda ni. Okey. Sini saya ada lampirkan saya punya screenshot. Kalau boleh tengok tarikh dia adalah pada 27 Januari dalam minggu lepas. Kursus yang sama, kursus asas Mendeley yang buat. Dan saya cuba highlightkan satu benda penting. Berapakah bayaran yang perlu dikenakan? RM130. Okey, tapi cuba pihak tuan-tuan dan adik-adik pelajar sekarang fikir, adakah kita perlu membayar apa-apa nilai pada hari ini? Tak ada. Jadi ini sebenarnya rezeki tuan-tuan lah sebenarnya. Harap-harap bermanfaat kepada semua, insyaAllah. Hari ini saya ada dua objektif yang perlu saya selesaikan, insyaAllah. Pertama, lanjutan daripada Dr. Mariati, iaitu setelah kita semua dapat 5-5-DF, kita dah simpan dalam satu folder. Okey. Kemudian apa yang saya akan buat, lanjutan dari situ kita akan buat petikan. Kemudian daripada petikan kita akan buat bibliografi. Jadi kita ada dua objektif, iaitu buat petikan, buat bibliografi. InsyaAllah boleh selesaikan dalam masa yang ditetapkan. Ada sebarang soalan? Setakat ni tak ada eh? Ada? Saya boleh buka kalau tanya, biar je lah. Okey. Kita perkenalan dulu apa itu Mendeley. Mendeley merupakan salah satu aplikasi referral manager dan mampu membuat petikan daftar bibliografi secara automatik. Saya tekankan di sini secara auto. Maksudnya tak perlu secara manual masukkan satu persatu. Okey. Sebagai aplikasi referral manager, Mendeley dapat mengelola rujukan. Maksud di sini, mengelola rujukan, kita dapat kumpulkan semua kita punya file. Kalau contoh macam Dr. Mariati cakap tadi, pelajar diploma paling kurang ada 10 ke 20 PDF file. Alhamdulillah dah boleh simpan dalam, dia ibarat macam Google Drive. Boleh simpan dalam tu dan boleh dirujuk di mana-mana sahaja. Kita login guna alamat kita, boleh rujuk. Okey, seterusnya dia juga sebagai salah satu aplikasi untuk buat petikan dan bibliografi. Saya ringkaskan melalui gambar rajah diagram ni. Tiga fungsi asas iaitu untuk keluarga rujukan, simpan file semua dalam tu supaya tak hilang, tak ada masalah kena virus dan sebagainya. Kedua, sebagai untuk kita buat petikan, bahasa biasa orang biasa pakai citation untuk buat petikan. Dan nombor tiga, kita boleh buat bibliografi. Okey, pertama sekali, ini kelas teori dulu lah. Lepas ni baru saya buat demo. Pertama sekali, kita boleh muat turun dan install aplikasi Mendeley daripada carian, boleh Google je, type je Mendeley. Dia punya logo macam tu, M, macam M putih dia kan. Okey, seterusnya, kita perlu buka aplikasi tu dan klik button register untuk pertama kali. Register, bila register, seingat saya lah, ada tiga maklumat sahaja yang diperlukan. Pertama sekali perlu email. Okay. Email yang perlukan dinasihatkan dan digalakkan menggunakan email daripada Gmail sahaja. Digalakkan. Bukan tak boleh Yahoo, tapi seingat saya, Yahoo waktu saya try dulu, rasanya macam tak boleh. Email majikan pun saya tak boleh. Jadi nak senang, gunalah Gmail. Ini cadangan lah. Kalau mungkin pihak tuan-puan boleh guna, saya terpulang. Maklumat kedua yang diperlukan adalah nama kita, nama kita, dan nama, maklumat ketiga, nama family kita, surname. Standard lah. Tiga maklumat tu saja kita dah boleh pakai Mendeley. Nak install memang senang. Nanti saya tunjukkan demonya, insyaAllah. Okey. Kenalan dengan fungsi-fungsi asas dulu. Okey. Simple saja. Ini merupakan peparan muka interface bagi Mendeley. Pertama sekali kita ada button add. Kita ada button folder untuk tambah folder, button related, dan paling penting saya nak highlight kat sini, sync. Sync ni maksud je kita buka di mana-mana pun boleh. Contoh, sebagai contoh, saya buat kerja kat sini, di sini. Saya balik rumah, saya belum buka di rumah, benda yang sama dah ada sebab saya sentiasa sync. Keperluan dia adalah internet lah. Okay. Memang salah satu aplikasi yang sangat-sangat memudahkan kerja kita. Seterusnya, yang ini tunjukkan tanpa file. Kalau dapat perhatikan nanti, ini ada file, sorry, ini yang di bawah ada file PDF, yang di atas ni tidak ada file. Maksudnya kita tahu aku punya paper ni ada, yang itu tidak ada. Okay.
Seterusnya saya akan ajarkan cara-cara untuk tambahkan file, untuk masukkan file PDF yang kita kumpul banyak-banyak tadi, kita masukkan dalam aplikasi Mendeley. Macam mana? Kita hanya perlu tekan button icon add sahaja dan nanti boleh tarik masuk ataupun select mana-mana file. Caranya sangat mudah, sangat senang, dan kalau dapat perhatikan pada button dia memang sangat simple. Okey, bila kita dah masuk file dalam tu, kita boleh ubah file. Contoh, kita tahu orang yang buat file ni tahun 2020, tapi kita tengok pada detail file tu, dia salah. Jadi kita boleh modify. Okey, cara nak modify file, kita tekan je file yang kita dah masukkan, kemudian tengok pada halaman kanan ada detail. Detail tu kita boleh tekan satu persatu. Contohnya di sini kita boleh tukar nama. Contoh, dia silap eja nama, kita boleh ubah nama. Eh, bukan pada tahun 2011 lah, pada tahun 2020 contoh. Buatlah, boleh tukar setiap maklumat dan kita boleh check. Tak akan tak ada, kita boleh check sehingga dia kita rasa benar-benar betul. Kebiasaannya pihak Mendeley akan tanya adakah benda ni betul. Kalau kita yes, tak ada masalah, masukkan je. Kalau tak, kita boleh ubah. Okay, kita dah install, kita dah kenal dengan button, kita dah masukkan, kita dah boleh edit apa yang dalam tu. Sekarang semua tu dalam Mendeley. Macam mana nak pakai dia? Ha, tu. Macam mana kita nak apply dia, kita nak pakai dia? Nak pakai dia satu saja yang setakat pengetahuan saya lah. Kita boleh pakai melalui Microsoft Word. Microsoft Word terpulang berapa? Yang seingat saya 2013 pun dah boleh pakai paling minimum. So yang Microsoft Word yang ke atas, Office yang ke atas, insyaAllah lagi boleh. Buat makluman, dalam 2 hari lepas kot, Mendeley telah lakukan update sikit. Jadi dia punya latest file dalam 50 MB, seingat saya. Nanti tengok sekali. Okay, nak install dia, kita perlu melihat pada menu Mendeley dan klik Tools. Arahan sepatutnya lah. Buat makluman, saya highlightkan sekali lagi di sini. Saya punya nota PDF ni, saya ada share pada pihak Rusty, dah share rasanya pada pada kolom apa yang saya tengok ni, pada dalam Microsoft Team ni. Ada, dia telah dikongsikan oleh pihak Rusty. Jadi pada saya, insyaAllah semua boleh tengok semula. Saya terangkan dahulu, jangan bersatu terlepas. Boleh tengok depan ni, slide yang sama, saya tak ubah apa. Okey, cara dia tekan Tools dan tekan install software plug in. Dan hasil selepas kita tekan button dalam Mendeley tu, kita boleh tengok pada Word kita dah jadi macam tu. Sebelum ni kalau boleh buka sekarang, sebelum kita install, dia ada lain. Dia tak ada benda ni, dia tidak ada simbol Mendeley ni, insert citation Mendeley ni, dia tidak ada. Saya kalau boleh, saya tunjukkan sekejap. Saya ya, saya sekejap tunjukkan yang saya sekarang masih belum ada, sekejap ya. Saya tunjukkan sikit. Saya tunjukkan saya punya Word sekarang. Kalau dapat perhatikan pada bidang reference ni, masih tidak ada apa-apa, betul? Kan? Masih tidak ada Mendeley, hanya ada biasa sahaja. Tapi setelah kita install dia punya plugin, dah boleh ditengok. Okay, sekarang semula slide dia, ada perbezaan di situ, nanti boleh tengok lah. Okay, seterusnya kita punya fokus, kita punya objektif, kita nak buat petikan citation. Cara dia, kita buka pada kita punya Office Word, lepas tu klik pada button reference dan klik pada insert citation, dan seterusnya akan keluar paparan seperti di bawah. Saya cuba mudahkan supaya tidak ada yang tertinggal. Mungkin ayat dia banyak, tapi tujuan saya satu saja, supaya objektif kita tercapai, supaya pelajar-pelajar, rakan-rakan saya dalam ni semua boleh buat, insyaAllah. Saya sendiri pun masih belajar benda ni. Bila klik button Go Mendeley ni, akan keluar paparan seperti bawah. Dan apa yang perlu kita buat, kita tekan saja mana-mana PDF yang kita masukkan, dan kita akan keluar. Kita pilih artikel yang kita perlukan, dan last sekali lepas pilih, nak pilih satu ke, nak pilih dua ke, nak pilih tiga, pilih sekaligus. Maksudnya, kalau satu ayat tu kita perlukan dua orang petikan, kita pilih dua jenis sekejap. Dan hasilnya seperti ini. Okay, saya lampirkan dua hasil di sini. Ada hasil seperti A, ada hasil seperti B. Okay,
Buat makluman, dua jenis A dan B ni sebenarnya dia adalah kata, macam asas kepada pendidikan. Kebiasaannya orang akan pakai ini, sama ada ini adalah APA standard, nama dia APA standard yang A, yang B adalah IEEE, IEEE. Okay, nanti kita tengok macam mana nak dapatkan A dan dapatkan B. Okay, jadi seterusnya selepas kita dah selesai buat citation, kita buat petikan, kita perlu buat bibliografi. Apa yang menariknya kat sini lah, kita tak perlu type satu persatu kerana semuanya akan keluar secara direct. Hanya perlu tekan satu button saja, iaitu insert bibliografi. Semua ni akan keluar, akan di generate secara automatik. Yang itulah kemudahan yang sangat-sangat, yang kelebihan yang ada pada Mendeley. Okay. Jadi, rasanya macam senang kan? Nampaknya. Rasa boleh buat semua, insyaAllah. Seperti yang saya nyatakan tadi, ada dua rujukan standard yang biasa kita pakai. Satu yang jenis A, satu yang jenis B. Okay. Cara nak tukar style, saya tak paparkan di sini juga. Buat tukapan ada di pelajar sekalian. Boleh nak tukar, saya ada cara dia macam mana, iaitu tekan reference, ada tekan button style. Kita ada pelbagai style dan benda ni bergantung kepada pihak, contoh pihak Politeknik Sultan Irisyah, dia memerlukan style jenis IEEE. So, pakat je lah IEEE. Ataupun mungkin dia nak ubah pada APA standard, tukarlah APA standard. Terpulang. Ada macam saya pelajar UKM, dia memerlukan jenis gaya UKM. Ada standard reference dia. Saya perlu pakai yang ini. Jadi, benda ni sangat memudahkan. Hanya pilih sahaja. Okey, yang ini kemudahan lain yang ada adalah bagaimana untuk kita ada, kadang-kadang kita ada rujukan yang melibatkan laman web. Contohnya, melibatkan berita harian, contoh sebagai contoh. Apa yang perlu ada? Kita perlu install dulu web reporter. Kita buka laman web berita harian, kita boleh site di situ direct. Kita simpan page tu, kita tanpa perlu fikir siapa dia perlu tulis, bila tajuknya, bila dia keluarkan, automatic. Tapi kebiasaannya dan buat kata standard amalan biasa, kebiasaannya surat khabar ni orang jarang rujuk sebab kita kadang-kadang tak pasti dia punya kesahihan dia. Siapa yang tulis pun kita tak tahu. Jadi kalau boleh minimalkanlah penggunaan. Tapi kalau laporan, laporan macam laporan audit, boleh, kita tak masalah. Tapi kalau betul-betul berita harian, harian Metro, kurang-kurangkanlah. Sebab dia akan menjejaskan kita punya macam penulisan, bagus ke tak bagus. Kalau contoh, ambil contoh 20 rujukan, tapi separuh dia betul-betul adalah surat khabar, memang kata ada something yang kurang elok lah. Lebih baik kita cari sumber yang lebih yakin. Nak lebih lanjut, mungkin boleh tanya rujuk pada pihak supervisor ataupun orang-orang yang lebih arif lah. Ini saya ajar saran saja, tapi untuk demo saya mungkin tak buat benda ni. Sebab ni boleh belajar, tak ada masalah. Okey. Antara fungsi lain yang saya nyatakan tadi, paling penting sekali fungsi sync, iaitu fungsi ni seperti macam saya kata tadi, dia ada di mana, kita boleh buka di mana-mana. Saya buka buat kerja di office, saya balik rumah, saya hanya perlu capai internet, tekan button sync, automatik dia akan sync apa yang saya dah buat. Jadi tak perlu risau. Paling penting sangat masalah kehilangan file PDF yang kita download. Itu sebab bila kita tak simpan dalam tu, kebarangkalian tu hilang, virus lah, pendrive hilang lah dan sebagainya. So, ada. Kalau macam ni, insyaAllah selamat dan di mana-mana boleh buka. Watch folder saya sendiri pun kurang pakai, tapi kata dia guna untuk memerintahkan aplikasi Mendeley untuk memantau folder yang sesuai. Okay, dan last sekali, tidak semua style yang ada di Mendeley boleh membuat nota kaki. Biasakan kita tengok dalam rujukan, last sekali ada nombor kecil-kecil. Nombor kecil-kecil itu dia kena sebagai nombor nota kaki. Dan boleh tengok pada style dia. Ada style boleh, ada style yang tak akan keluar. Tapi jarang pihak laboratnya. Okay. Last sekali slide saya rasa sebelum saya buat pada demonstrasi. Jadi kita punya objektif ingat dua sahaja daripada file PDF yang Dr. Maria ajar tadi, macam mana dapat file guna SkyHub. Guna, kalau tak dah dapat tak ada masalah, kalau tak dapat gunalah SkyHub.
macam Dr. Mariati mention tadi, benda tu dari segi teknikal nampak susah tapi kita boleh pakai, insyaAllah. Daripada objektif satu kepada objektif kedua, iaitu membuat petikan. Kemudian daripada petikan kita boleh hasilkan bibliografi secara automatik, semuanya secara automatik. Okay, saya akan terus kepada pihak demonstrasi. Ada sebarang soalan ke? Saya akan mula daripada cara nak install, download. Download rasanya pihak adik-adik pelajarnya lebih arif benda tu. Saya akan buat B sampai Z macam mana kita boleh buat. Ada sebarang soalan sebelum saya buat demonstrasi ke? Okay. Okay. Saya sharekan apa ya sekejap. Saya nak sharekan saya punya screen ke? Saya macam hang ni kejap. Okey, nampak kan? Okey, saya dah download sesuatu. Okey, boleh download dia. Ada lebih kurang dalam 56 megabyte size dia. Boleh download Mendeley desktop. Okey, boleh nampak kan saya punya ni? Hello? Nampak, Dr. Nampak. Nampak eh. Okey. Saya teruskan lah. Saya teruskan dengan pihak demonstrasi. Okey, saya dah download. Saya install. Macam biasa, benda ni saya dah test lebih kurang tak sampai 5 minit siap semua. Saya klik next. Install dan sebagainya. Sekejap je. InsyaAllah ambil masa sikit tapi sikit. Saya dah sekejap. Kita bermula tadi 4-6 minit untuk setup benda ni. Tengok 1 minit dia perlukan. Dan saya rasa lepas kelas ni bolehlah try buat. Okey, dah siap dah install. Tak sampai 1 minit dah install. Saya tekan finish dan dia akan keluar button. Ni dah keluar kan? Saya pergi pada dia dah keluar, saya siap. Kalau dia tak keluar, boleh tekanlah dia punya kad, dia punya shortcut kan. Okey, pertama sekali macam biasa kita register dahulu. Register, tekan pada button register. Macam ada gangguan internet sekejap. Tiga maklumat sahaja diperlukan. Email, nama kita, nama family. Itu sahaja. Okey. Saya masukkan email saya. Okey, kita nak daftar baru kan? Saya nak daftar baru. Sekejap ya. Kenapa dia tak boleh? Sekejap ya. Sekejap, saya tutup balik. Lepas malam saya ada test-test ni kan. Sekejap ya. Okay, saya register. Okey. Saya register nama baru. Nenek dan Romi. Tiga sahaja diperlukan maklumat. Email. Nasihatkan gunalah email Gmail. Okey. Kemudian nama saya sendiri, siapa nama saya? Nama family saya, nama ayah lah biasa kan. Okay, password, bubuh lah password. Okay, dan saya terus register. Tiga maklumat saja yang diperlukan. Okay, sekarang saya dah cakap saya dah ada account. Kita mula tadi 4-6 minit untuk register. Yang ni saya tak nak, boleh baca tapi saya terus skip. Saya nak terus buka pada Mendeley tadi.
Okey. Di sini saya dah selesai. So maksudnya saya dah boleh pakai Mendeley. Okey, saya boleh pakai Mendeley. Saya masukkan email saya tadi. Ikut-ikut ni. Saya buat seluruh rasanya, insya-Allah. Okey. Saya sign in. Okey, kita dah boleh masuk. Semua nampak? Senang kan? Kita pun mula install tadi dalam 4-6 minit, sekarang 4-10 minit. Okey, maksudnya kita dah install Referral Manager. Kalau dia pesan sini, dia dah cakap saya siap yang kita tak install lagi untuk plugin. Tapi tak apa, kita tutup dulu. Nanti saya install kemudian. Yang ini saya next set. Macam biasa, tak ada apa-apa. Okey, ini adalah paparan muka dia. Paparan muka. Semua dapat tengok. Benda yang simple sahaja. Dah install, dah boleh masuk. Okey, sekarang objektif pertama, kita masukkan fail yang Dr. Mariati ajar tadi, kita masukkan ke dalam ni. Macam mana nak masukkan? Button dia agak ringkas ni, add pun boleh. Tekan add, nak masuk fail satu-satu, nak masuk by folder pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya ambil kata, saya ambilkan fail. Ambilkan fail. Okey, saya simpan kat mana fail tadi, tengok je. Tu. 2, 3, 4. Contoh saya ambil 4 file dan dia akan masukkan ke semua file dalam tu. Nampak? Senang kan? Okey, dia dah masukkan ke semua file dalam tu. Ataupun cara yang senang, tarik, klik, drag masuk dalam ni pun boleh. Pun boleh buat, tak ada masalah.